Saya mengira Shanks gak minat dengan One Piece. Kalau dia memang mau One Piece, dia seharusnya sudah bisa melakukannya sejak dulu. Terutama karena krunya kuat. Dia sudah ikut Roger ke semua lokasi Poneglyph, dan dia sudah ikut kelompok Roger hampir sampai ke Laugh Tale, meski dia harus berhenti karena tiba-tiba Buggy jatuh sakit. Karenanya ketika Shanks muncul di bab 1054, dan dia bicara ke Ben Beckman untuk mendapatkan One Piece, saya pun merasa terkejut setelah membaca One Piece 1054. Kenapa baru sekarang Shanks ingin memperoleh One Piece? Ini teori saya kenapa Akagami no Shanks baru bergerak. 1. Memanfaatkan tumbangnya Kaido dan Big Mom. Kaido dan Big Mom sudah tumbang. Saat empat Yonko original masih berdiri, keempat pihak ini terasa tidak ingin sembarang menyerang satu sama lain. Shirohige tidak ingin sembarang ke Wano dan memicu perang dengan Kaido, karena bakal sangat banyak korban jiwa yang akan jatuh dalam situasi itu. Big Mom sepertinya ingin aliansi dengan pihak kuat seperti Elbaf dulu baru menyerang Yonko lain. Di bab 847, Big Mom mengatakan kalau saja Lola tidak berontak, menolak menikahi Pangeran Loki, maka Big Mom sudah menghancurkan Kaido, Shanks, dan bahkan Shirohige sejak lama. Ini bisa memberi gambaran kalau karena berbagai alasan, para Yonko tidak bisa sembarang membuat perang antara satu sama lain. Nah, tapi sekarang tiga dari empat Yonko original sudah tumbang. Mungkin Shanks merasa ini justru kesempatan yang bagus untuk bergerak aktif mencapai One Piece. Meskipun sudah ada tiga Yonko baru menggantikan para Yonko original, Kurohige, Luffy, Buggy. Mungkinkah Shanks merasa tiga Yonko baru itu akan lebih mudah dihadapi ketimbang para Yonko original? 2. Menunggu momen munculnya dua raja. Mari kita mengingat bersama pengungkapan di One Piece 968. Di bab itu ada kilas balik soal para Sea King berbicara mengenai raja-raja mereka yang akan lahir. Salah satu raja itu adalah Poseidon, satunya lagi akan lahir di Laut Jauh. Saat Roger bicara dengan Rayleigh di bab 968, Roger mengatakan seseorang yang bisa melampaui mereka akan lahir. Lalu dikatakan juga kelompok Roger terlalu cepat. Berdasarkan pengungkapan itu, sepertinya untuk mengakses One Piece butuh dua raja yang dibicarakan para Sea King. Roger sepertinya belum bisa memperoleh One Piece karena ketika dia mencapai Laugh Tale, dua raja itu bahkan belum lahir. Dialog ini mungkin terjadi antara Rayleigh dan Roger. Tapi bukan tidak mungkin Shanks mengetahui itu juga. Antara dia mendengar percakapan itu, atau dia mengetahuinya kemudian dengan berbagai cara. Jadi bisa saja selama ini Shanks menunggu momen munculnya, dua raja ini baru akan bergerak mengklaim One Piece. Di Fishman Island, kekuatan Poseidon sudah mulai terlihat. Lalu di Wano, Hito-Hito no Mi, model Nika sudah mengalami awakening. Kita bisa jadi sudah melihat Joy Boy baru, dan inilah raja kedua yang dinanti-nantikan para Sea King. Singkatnya, Poseidon dan Joy Boy baru sudah muncul. Kalau kita lihat kilas balik di bab 1054, Shanks memutuskan menyerang kapal pemerintah dunia yang dijaga Host Hu. Bahkan setelah tahu kapal itu dijaga CP9, Shanks tetap gak peduli. Padahal Host Hu muda juga mengira buah yang ada di kapalnya, hanya buah iblis minor, buah yang hanya bisa membuat pemakannya menjadi karet. Namun bisa jadi Shanks sudah mengetahui istimewanya buah itu sejak awal. Shanks juga bisa jadi sudah mengetahui bahwa Gomu Gomu no Mi atau Hito-Hito no Mi, model Nika sudah awakening. Soalnya ya, poster buruan Luffy jelas-jelas memperlihatkan bentuk Gear 5. Dengan bangkitnya kekuatan Nika milik Luffy, Shanks mungkin merasa dua kunci untuk mencapai One Piece sudah muncul. Karenanya dia merasa sekarang saat yang tepat untuk mengklaim One Piece. Kalau memang Shanks baru ingin memperoleh One Piece sekarang, saya rasa kemungkinan paling besar adalah dia sekedar menunggu momen yang paling tepat untuk mendapatkan One Piece. Momen itu bisa jadi adalah sekarang. Saya sih lebih condong ke teori bahwa Shanks tahu perlu ada dua raja, yang kemungkinan Joy Boy dan Poseidon untuk bisa mencapai One Piece. Dua raja itu sekarang sudah muncul. Jadi ini momen yang pas untuk gerak. Tentu saja, kalau benar Shanks menunggu momen Joy Boy baru muncul, saya penasaran apa yang akan ia lakukan setelah ini. Apa dia memutuskan langsung ke Laugh Tale? Apa dia memutuskan membawa Luffy dan Shirahoshi ke sana? Atau dia akan mengekor Luffy, membiarkan Luffy yang repot mengumpulkan Poneglyph dan mencari jalan? Atau dia akan menunggu Luffy dan bertemu Luffy di Pulau Akhir Laugh Tale,
sebab Shanks telah mengetahui pulau Laugh Tale berada ketika menjadi kru bajak laut Roger. Nah, itu teori saya saat ini soal kenapa baru sekarang Shanks ingin memperoleh One Piece. Gimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton video ini, dukung terus Catatan Anime dengan like and subscribe agar saya semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.